bahwa kegagalan menjalankan tugas dan fungsi legislasi dalam pembahasan APBD perubahan Kabupaten Tegal adalah bentuk pengingkaran terhadap amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara kolektif, kolektial oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tegal. Empat, bahwa DPC Projo Kabupaten Tegal sebagai organisasi massa yang diamanatkan untuk mengawal kepentingan rakyat melalui jalannya pembangunan yang berkesinambungan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tegal. Mendesak menuntut unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tegal untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap publik yang diwakilinya. Pak, sebenarnya kemarin yang menjadi kendala sampai kemudian terjadi deadlock itu apa sih, Pak? Itu sebenarnya satu ya, pembahasan RAPBD perubahan dengan RAPBD 2023 kan memang agendanya padat banget, sangat-sangat padat sekali. Maka memang ruang untuk pembahasan perubahan itu kita cuma waktu kemarin berapa? Yang sebelum satu minggu lah. Otomatis seminggu diambil dari kerja. Kita terlena di sana. Keduanya kemarin ada perbedaan persepsi lah. Yang insya Allah itu sudah diselesaikan bareng-bareng pada saat konsultasi dengan Kemendagri maupun BPKD. Begitu. Cukup. Sudirman,